saya asal keluarga susah. Mak dengan bapak saya tidak pernah ke sekolah. Tak boleh membaca, tak boleh menulis pun. Kakak-kakak, abang-abang yang sulung juga tak mampu ke sekolah kerana faktor kemiskinan. Malah dalam keluarga saya, adik-beradik saya yang boleh pergi jauh sikit sampai ke peringkat universiti adalah saya seorang. Saya pernah makan nasi dengan garam, tak ada lauk. Kami pernah share lauk yang... Tak dinafikan Dr. Nawal datang dari keluarga yang susah. Jadi masa tu pun dia dah belajar berdikari. Kalau orang lain boleh dapat bantuan daripada keluarga monthly punya duit poket kan, dia mungkin kadang-kadang tak dapat pun. So bila segalanya datang pada saya, saya berfikir ni adalah masa saya untuk nak kembalikan. Saya tak layak untuk dapat terlalu banyak. Hidup kita syukur je. Kalau dah sebut in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, kamu syukur, tambah lagi. Syukur tu bermaksud dia takkan nak ucap terima kasih. Apa syukur? Syukur ni bagi saya senang je. You give back. Betul-betul syukur, you kena beri balik. Kalau dikira datang saya daripada peringkat tu, sekarang dapat sikit pun cukup lah. Sekarang dah lebih-lebih. Jadi bila dah lebih-lebih tu, nak bagi je lah. Bila kita bagi kat orang, orang nilai. Orang yang tak ada, tak ada. Tak apalah. Pilih bukan kita minta pun. Kan? Ni, mak cakap apa? Buat kerja ikhlas. Kalau dah tak ikhlas, tak payah pergi. Tak payah buat. Stop. Hidup ni sebenarnya senang je. Buat benda yang betul, buat ikhlas. Apa orang nak balas, apa semua ni, jangan fikir. Itu dia datang sendiri. Lagi banyak tak harap, lagi banyak datang. Lagi kita tak minta, lagilah melimpah-limpah. Tolonglah, kalau orang faham yang ini is lebih baik pada berniaga.